Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan masteknisi.com. Kali ini di depan saya ada Ruiji seri RGEW 1200. Ini dual band, support 2,4 dan juga 5 GHz. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Di sini ada 4 buah antena. Biasanya 2 ini dipakai untuk yang 2,4, kemudian 2 lagi dipakai untuk 5 GHz. Kurang lebih seperti ini. Seamless roaming. Di sini ada Reye Mesh, bisa dikonfigurasi untuk WiFi Mesh. Kemudian Ruiji Cloud Apps bisa disetting, bisa disambungkan ke cloudnya Ruiji. Kemudian isi di dalamnya, ada ini isi di dalamnya ini. Unit routernya sendiri, kemudian power supply atau adaptor, kemudian user guide, kemudian kartu garansi. Di sini beberapa, oh ini beberapa contoh konfigurasinya. Ini yang di apa ini? Support 5 GB, interferensinya lebih sedikit. Kemudian ya, tulisan terus. Oke, ini contoh konfigurasinya, langsung saja. Unitnya adalah seperti ini. Jadi unitnya sebenarnya kecil ya. Nih, so telapak tangan saya. Ukurannya kurang lebih. Ini ada 4 WiFi, ini semua ini ada 4 antena. Keempatnya ini adalah fix ya. Fix. Jadi tidak bisa di ganggu gugat. Tidak bisa dimodifikasi, tidak bisa diganti. Ini adalah bagian belakangnya, ada serial number, MAC address, kemudian IP defaultnya 110.1. Kemudian bagian belakang ada LAN 123 dan juga WAN-nya, kemudian tombol reset, kemudian power DC, kanan kirinya kosong. Bagian depan ada indikator sistem WAN, LAN 1 sampai dengan LAN 3, kemudian ada indikator WiFi. Oke, lanjut. Dan di dalamnya ada kartu garansi. Ini adalah adaptornya. Wah, mohon maaf ya, ini kamera di HP saya kurang bagus, jadi kurang kelihatan. Ini untuk zoom dekatnya begini. Adaptornya berapa ini? 12 volt 1 ampere 12 watt. Ini bentuknya masih seperti biasa. Cek bagian belakangnya seperti ini. Kemudian ini ada installation guide. Ya, begini. Dan seterusnya. Oke, kalau kapan jadinya seperti ini. Rencanakan Mas Teknisi pasang untuk di lubang angin. Oke, sekian dari Mas Teknisi. Like dan juga subscribe jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.